Shalom teman-teman sekalian, senang sekali pagi ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir tengah-tengah kita dan rohnya menyertai setiap kita. Mari kita datang membawa seluruh keberanian diri kita kepada Tuhan. Kita membawa segala pergumulan hidup dan diri kita ke hadapan Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhanlah yang mengundang kita dan Ia hadir bersama-sama dengan kita. Ibadah ini kita mulaikan di dalam nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, pencipta alam semesta, pencipta setiap kita, Allah Putra, yang berkorban di atas Kalvari menebus hidupmu dan hidupku, dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap detik hidup kita. Dalam nama Allah Tritunggal itu, kita datang dan kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Shalom saudara, selamat pagi dimanapun kalian berada saat ini, baik di rumah ataupun dimanapun, sungguh puji Tuhan sekali ya. Pada hari ini kita bisa ibadah sekali lagi bertemu dengan Tuhan. Mari kita mau serukan namanya Tuhan yang maha besar, maha kuasa, Raja di atas segala raja. Dekatkan pergolakan
biarlah hanya Tuhan saja yang kita tinggikan dan kita muliakan. Mari saudara sekarang, pada saat ini, kita mau lebih bersungguh-sungguh menyembah Tuhan kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya. Sekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu Sertai setiap umat-Mu. Biarlah Engkau sertai agar setiap negara ya Tuhan bisa saling mengasihi satu sama lain. Bisa tinggal dalam damai dan kasih sukacita terhadap sesama. Sehingga antara satu negara dan yang lainnya tidak ada perselisihan. Tidak ada masalah ya Tuhan. Dan biarlah semua bisa damai, tidak ada
peperangan satu sama lain. Biarlah Engkau yang satukan kami semua umat-Mu di dalam kasih-Mu. Dan juga biarlah Engkau yang sertai, ya Tuhan, dunia ini yang sedang dilanda oleh pandemi COVID, ya Tuhan. Biarlah Engkau yang kuatkan setiap orang yang terkena penyakit ini. Engkau yang sembuhkan mereka. Engkau yang beri kekuatan terhadap orang-orang yang bekerja di tenaga medis. Engkau yang beri mereka perlindungan. Engkau yang bantu mereka untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Engkau juga yang sertai, ya Tuhan, setiap pemerintahan. Setiap orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan, Engkau yang beri hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur negaranya masing-masing. Biarlah dunia ini bisa menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu, Tuhan, setiap masing-masing kami. Kau yang tahu, Tuhan, seluruh pergumulan kami. Kau yang tahu masalah keluarga kami. Kau yang tahu masalah ekonomi kami. Pekerjaan, studi, dan lain sebagainya, Tuhan. Kau yang tahu apa yang kami butuhkan. Dan kami percaya itu, ya Tuhan. Tapi tolong, ya Tuhan, ajarlah kami untuk mengerti. Ajarlah kami untuk selalu percaya, Tuhan, kepada rancangan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu percaya, bukan hanya dengan melihat kehidupan kami yang selalu stabil, melainkan kami selalu percaya kepada-Mu. Walaupun Engkau goncangkan segala keadaan dalam kehidupan kami, kami tetap akan percaya kepada-Mu. Karena hanya Engkaulah Tuhan, sumber pengharapan dan kekuatan kami, batu karang yang teguh. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan selalu, ya Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Tuhan yang maha hadir. Engkau menemani kami, Engkau ada bersama dengan kami. Dan ketika kami beribadah, ketika kami menyembah-Mu,
Ketika kami berdoa kepada-Mu, kami percaya Tuhan, Kau hadir dan Kau beracara atas setiap kami. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bangkitkan selera rohani, kerinduan akan firman-Mu, kerinduan akan Tuhan. Kan Tuhan yang menolong kami dimengertikan oleh kebenaran-Mu dan oleh anugerah Tuhan semata. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan sederhana. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita bersama-sama, teman-temanku, akan membahas sebuah tema, yaitu tentang move on. Bagaimana kita di tengah relasi kita yang mungkin hancur, terutama relasi kita pacaran, bagaimana kita kemudian berespon dan kemudian boleh bangkit kembali. Saya pacaran pertama waktu saya usia 25 tahun, teman-teman. Waktu itu teman-teman saya juluki saya jomblo perak karena 25 tahun jomblo. Nah, saya pacaran pada waktu itu. Memang niatnya cukup serius. Jadi saya dan mantan saya pacaran selama 3 tahun lebih, kemudian kita tunangan, kemudian ya rencana menuju pernikahan. Setelah tunangan kita DP-DP pernikahan, venue, bridal EO, foto video dan sebagainya. Setelah semua di book, saya kesempatan studi. Jadi saya pergi ke Kanada, studi sambil magang di sana, dan setelah itu ternyata rencananya setelah selesai merit, ternyata di tengah jalan kami putus. Jadi saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang pernah LDR. LDR itu nggak gampang. Dari awal kita pacaran kita sering LDR, saya sama mantan saya, Manado Surabaya, Surabaya Malang, Surabaya Palembang. Tetapi LDR antar negara itu challenging karena waktunya sangat susah. Jadi kami susah sekali menemukan waktu yang baik untuk ngobrol. Kalau ada konflik, which is normal di dalam relasi kita konflik, susah sekali untuk mencari jalan tengah dan menyelesaikannya. Dan akhirnya konflik menumpuk-menumpuk, kami udah ketemu konselor, nggak ada jalan keluar. Akhirnya kami harus mengakhiri relasi yang sudah kami jalani 4 tahun 4 bulan. Dan di dalam relasi 4 tahun 4 bulan untuk move on itu tentu hal yang enggak mudah, because we've been through a lot gitu ya. Kita punya banyak memori dan pengalaman bersama. Kita setelah putus saya harus hitung-hitungan finansial karena kita ada nabung bersama, kita harus ngomong dan jelasin. Saya harus ngomong dan jelasin kepada keluarga, dan juga saya kehilangan dream saya untuk married pada waktu itu usia 30 tahun ya. Tapi disitulah saya mulai journey saya bersama dengan Tuhan, bagaimana saya move on bersama dengan Tuhan. Hari ini saya akan membagikan beberapa hal dari firman Tuhan dan juga pengalaman saya bagaimana kita move on dari relasi kita yang telah hancur, terutama dalam relasi pacaran atau bahkan pertunangan. Yang pertama, saya mengambil dari Marshall Sagal dalam bukunya Not Yet Married. Dia berkata yang pertama yang paling penting ketika kita putus atau broke up, yaitu kita harus tetap surround your relationship with real friends. Jadi di tengah-tengah misalnya kita putus, kita tetap harus dikelilingi oleh relasi dengan teman-teman kita yang baik. Jadi kita memerlukan support system di tengah segala kehidupan kita ketika kita patah hati. Kita masih perlu orang lain, kita perlu dikelilingi oleh teman-teman yang baik ya. Satu bagian firman Tuhan dalam Amsal pasal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sahabat seperti itu yang kita perlu, bukan hanya sahabat yang hanya hang out sama kita waktu kita happy-happy saja, tetapi sahabat yang benar-benar bisa ada ketika bahkan kita mengalami kesulitan ya. Marcel Segel berkata bahwa we don't need just friends, we need real friends who know us well enough and who are regularly and actively intervented in our relationship. Kita membutuhkan teman yang sejati, teman yang memang sehari-hari bisa support kita, sehari-hari mengenal kita, bahkan bisa menolong kita di masa-masa yang sukar. Memang normalnya pada waktu kita sedih, ketika kita broke up, tentunya kita pengen menyendiri. Rasanya pengen di rumah, jangan nyendiri di kamar, kunci pintu, mau ngapa-ngapain males. Nah itu sesuatu yang biasanya umum gitu ya. Tetapi
Kita perlu berusaha untuk kita tidak mengisolasi diri, tapi belajar untuk sharing kepada orang lain. Satu hari setelah saya putus, waktu itu saya masih di Kanada, satu orang teman saya ngajak saya untuk hiking. Jadi kita hiking sama-sama beberapa teman, waktu itu juga saya magang di kantor, saya sama teman-teman kantor. Setelah itu pulang, saya disuruh nonton Star Wars. Karena ternyata Star Wars di sana hype banget, saya nggak pernah nonton. Dan ini nonton yang episode 4, 5, 6, yang kayak episode lama banget gitu. Jadi binge watching tapi sama teman. Jadi saya merasa waktu itu cukup tertolong. Dan kemudian setelah kita mulai, besoknya udah mulai, beberapa hari kemudian udah mulai kerja, saya selalu dikeliling oleh sahabat-sahabat yang baik, yang bisa mendoakan saya, yang bisa menemani saya, yang bisa menanyakan kondisi hati saya. Dan itulah sahabat yang saya perlu, seperti yang Amsal katakan, sahabat yang sejati menaruh kasih di setiap waktu. Bukan hanya waktu kita happy, tetapi kita memerlukan sahabat yang sungguh-sungguh real, yang mau sama-sama kita ketika kita di dalam keterpurukan dan di dalam pergumulan. Itu yang pertama, jangan kita mengisolasi diri, tetapi tetap kelilingi kita dengan teman-teman yang baik, yang bisa jadi support system kita. Ya, hal yang kedua adalah ambil waktu untuk bersyukur, give thanks. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 8 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Setiap relasi pasti ada yang bisa kita syukuri. Enggak mungkin satu relasi itu semuanya negatif gitu. Pasti ada hal-hal yang kita bisa belajar, kita dibentuk, kita bisa menjadi better person ya, seperti lagunya Thank You Next ya. I'm so grateful for my ex. Jadi karena dalam setiap relasinya dia belajar banyak hal, dan saya kira dalam setiap relasi bahkan yang sulit sekalipun kita dibentuk dan ada sesuatu yang kita bisa syukuri. Bisa kita ambil jurnal kita, kita bisa ambil, kita tuliskan apa yang bisa kita syukuri. Misalnya saya, kalau teman-teman kuliah saya ditanya impresi tentang saya, dulu saya itu orangnya nggak suka balas teks. Jadi benar-benar kalau teman saya SMS atau WhatsApp gitu, saya balasnya kayak malamnya gitu atau bahkan besoknya. Jadi mereka sering kayak frustrasi kalau mau kontak saya karena saya cuek gitu. Saya nggak terlalu attached sama HP saya, which is good, which is not good, ya kan. Nah, dalam relasi saya dengan mantan saya belajar untuk ngecekin HP, ya kan, karena kalau nggak dibalas kan dia marah gitu. Tapi saya belajar juga untuk memperlakukan orang dengan baik ketika mereka khawatir, ketika mereka concern, ketika mereka bingung. Saya belajar hari ini menjadi orang yang lebih responsif membalas teks, dan juga kemudian kalaupun nggak sempat, saya belajar untuk bilang, ya sorry, aku lagi sibuk, nanti tak balas ya, tapi I'm sorry for the delay gitu. Jadi itu hal yang saya belajar berkomunikasi dengan lebih baik, saya juga belajar mendengarkan dengan baik, dan saya belajar untuk memiliki skill komunikasi yang lebih baik yang menolong saya di dalam relasi-relasi saya hari ini. Saya juga belajar bagaimana menyelesaikan konflik, karena konflik itu sesuatu yang wajar dalam relasi, tapi kita belajar menyelesaikan itu harus terus dilatih. Nah, saya belajar menyelesaikan konflik di dalam relasi saya sebelumnya satu persatu, kadang nggak mudah, tapi itu suatu pembelajaran yang saya bisa syukuri. Saya ambil waktu untuk saya tuliskan, saya bersyukur, saya jadi orang yang lebih baik dalam komunikasi. Saya belajar untuk solve the conflict, dan itu menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Ambil waktu teman-teman untuk mensyukuri. Satu, dua hal yang teman-teman syukuri, ada pertumbuhan yang terjadi melalui relasi teman-teman yang mungkin menyakitkan, mungkin teman-teman hancur, tapi coba kita melihat ada nggak yang kita bisa syukuri melalui relasi itu. Jadi kita tidak hanya kayak negatif gitu ya, cenderungannya apalagi kalau kita yang diputusin, kita tuh kayak negatif gitu terus ya. Benernya kita bisa melihat ada hal positif yang kita bisa syukuri, yang bisa membuat kita punya alasan untuk sedikit senyum dan punya impresi yang positif
terhadap mantan kita ya. Hal yang ketiga, yang penting juga adalah examine yourself before God ya. Selidikilah hati kita, diri kita di hadapan Allah. Mazmur 139 ayat 23, 24 berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenali hatiku, ujilah aku dan kenali pikiran-pikiranku. Apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ambillah waktu untuk datang kepada Tuhan dan berdoa seperti pemazmur, selidiki aku Tuhan. Kalau ada jalanku yang salah, kalau ada pikiranku yang salah, ujilah hatiku. Penting teman-teman di dalam relasi yang sudah kita misalnya putus sekalipun, kita mengambil waktu untuk kita memeriksa hati kita. Jangan buru-buru kita lompat lagi ke relasi yang lain, kita mencari misalnya cewek lain atau bahkan yang cewek mencari cowok lain gitu. Jangan buru-buru gitu. Ambil waktu untuk memeriksa hati kita. Karena apa? Karena mungkin di dalam relasi itu ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maksudnya kita ambil andil di dalam kehancuran relasi itu. Nah, kalau kita nggak aware, kita hanya kemudian pacaran ganti ke pacar yang lain, kita akan mengulang kesalahan yang sama tanpa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Adakah kita mungkin melukai mantan kita in many ways? Adakah kita dilukai? Kalau kita dilukai, kita ambil waktu untuk kita datang kepada Tuhan dan mohon Tuhan tolong untuk kita memaafkan. Karena kalau enggak, kalau itu kejadian lagi di relasi selanjutnya, teman-teman pasti akan sensitif sekali dan itu akan merusak relasi yang selanjutnya juga. Ya. Apakah ada enggak sih yang kita bisa lakukan agar kita menjadi pribadi yang baik? Ya. Kalau kita punya kesalahan, kita enggak ambil waktu untuk mengakui, maka kita akan terus-menerus melakukan itu di dalam relasi-relasi selanjutnya. Jadi enggak heran banyak orang pacarnya banyak, tapi putus karena masalah yang sama, misalnya posesif. Dia posesif sama mantannya yang pertama, berantem terus tentang cemburu, pergi kemana, sama siapa, dan itu annoying, dan kemudian putus, dan kemudian di relasi selanjutnya begitu lagi gitu. Jadi penting untuk kita mengambil waktu untuk menyelidiki, ada nggak sih hal yang kita ambil andil yang turut merusak relasi itu, atau bahkan hal yang buruk, dosa yang mungkin membuat relasi kita not works. Di situ kita perlu datang di hadapan Tuhan, kita bilang, Tuhan ampuni aku. Kalau ada hal-hal yang aku salah, dan kalau kita tahu memang sebutkan itu, dan kita bilang, Tuhan tolong aku untuk berubah. Tolong aku menjadi pribadi yang lebih baik. Tolong aku agar aku tidak mengulang kesalahan yang sama di dalam relasiku yang selanjutnya. Ini penting. Dan hanya Tuhan sebenarnya yang bisa memberkati hati kita, mengubah kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah saya putus, saya kemudian mengambil waktu untuk saya ketemu konselor, ketemu mentor, saya sharing tentang hal ini. Saya nggak sendirian, seperti saya tadi sharing, ada teman, kemudian ada mentor juga yang saya jadi teman saya untuk sharing. Dan kemudian setelah ngobrol-ngobrol selama beberapa bulan, setelah 3 bulan saya baru sadar ternyata hal yang membuat kita putus itu adalah ketidakmampuan saya untuk menerima penolakan. Jadi ternyata waktu itu kita konfliknya banyak, dan kemudian mantan saya ini bilang gini, ya udah kalau nggak mau dilanjutin juga nggak apa-apa, kita putus aja. Dan somehow kata kita putus aja itu mengena sekali kepada saya. Jadi kayak saya merasa kayak benar-benar terhantam sama kata-kata itu. Jadi, dan saya benar-benar kayak, wah saya nggak mau lagi sama dia. Benar-benar kayak sangat negatif gitu. Nah setelah ngobrol dan saya merenungkannya, ternyata saya sensitif dengan namanya penolakan dan ditinggal gitu ya. Karena waktu saya kecil, orang tua saya divorce dan mama saya pergi meninggal. Saya tinggal sama nenek saya. Saya tinggal sama tante saya tinggal sama papa saya, tapi mama saya pergi gitu. Jadi pengalaman itu ditolak oleh seorang wanita yang melahirkan saya, itu membuat saya sangat sensitif dengan penolakan. Jadi ketika mantan saya bilang, kita putus saja, soalnya saya merasa dia bilang, I don't want you. Gitu.
Padahal kadang mungkin dalam relasi itu biasa ya, kadang ngancam putus dan sebagainya. Tapi buat saya, karena saya punya luka yang lama yang belum saya bereskan di hadapan Tuhan, itu membuat saya akhirnya nggak bisa dealing sama itu dengan baik. Dan disitulah saya sadar dan saya belajar, saya minta Tuhan, Tuhan tolong isi hatiku dengan kasih-Mu supaya aku nggak jadi orang yang takut penolakan. Agar dalam relasi saya bisa dilukai, saya bisa melukai, tapi ketika saya dilukai saya enggak lari, go away from that relationship, tapi saya belajar untuk memaafkan. Ya. Disitulah momen saya belajar minta sama Tuhan agar Tuhan yang menolong saya. Ya. Mengingatkan saya bahwa ada satu pribadi yang enggak akan pernah meninggalkan saya, yaitu pribadi Yesus Kristus yang mengasihi saya, yang berkorban di atas Kalvari untuk saya. Yang terus mengasihi saya tengah kegagalan saya, sehingga ketika orang lain pun mungkin menolak saya, I'm okay, karena ada Tuhan yang always be there for me. Setelah saya belajar untuk memiliki citra diri yang lebih baik, saya belajar untuk mengalami kasih Allah dengan lebih lagi, itu menolong saya untuk berelasi dengan lebih sehat dengan orang lain, dengan istri saya hari ini bahkan. Jadi sekarang waktu saya sukar mengasihi teman-teman, saya belajar datang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku nggak bisa mengasihi kalau bukan Tuhan yang mencurahkan kasih itu limpah dalam hatiku, sehingga aku belajar, aku bisa mengasihi, mengampuni pasanganku, orang-orang sekitarku. Teman-teman, break up it sucks, ya, putus itu bukan hal yang mudah. Tapi mari kita belajar datang sama Tuhan, melihat Tuhan, bahwa kita bisa mengasihi sesama, kita bisa dekat dengan sesama, kita bisa bahkan memiliki, menjadi pribadi yang lebih baik melalui peristiwa mungkin sucks ini. Mari kita belajar untuk di tengah, mungkin kita ada yang putus, teman-teman pernah putus atau belum bisa move on. Kita belajar untuk melihat ini adalah satu kesempatan di mana kita boleh datang lebih dekat sama sesama kita. Surround ourselves with our friends, real friends. Teman-teman yang sejati, yang gak meninggalkan kita. Yang teman palsu pasti udah gak mau dengerin kita ketika kita hancur. Kan? Tapi di situ kita melihat ini sebagai waktu bukan kita mengisolasi diri, tapi kita mendekatkan diri dengan sesama. Dan kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Minta Tuhan yang memenuhi dan memulihkan hati kita. Dan kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tiga hal ini. Surround yourself with your real friends. Give thanks. Ambil waktu mengucap syukur. Dan examine yourself before God. And be a better person. Ya. Kini Tuhan menolong kita. Agar kita boleh bukan hanya move on dari masa lalu atau relasi kita, but we can also move forward to be a better person, to glorify our God. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita datang di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita membawa hati kita. Adakah hati kita kosong? Adakah hati kita memerlukan kasih Allah? Agar kita mampu mengasihi orang lain. Agar kita mampu move on dari segala kehancuran relasi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
Ya Tuhan, tengah segala kehancuran kami, kami datang kepada-Mu Tuhan Sang Sumber segala kasih, yang memiliki kasih yang lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit, memiliki kasih yang berlimpah yang Kau telah buktikan di atas Kalvari. Kami tahu enggak ada orang yang sempurna, di dalam ketidaksempurnaan, dengan kejatuhan di dalam dosa kami saling melukai, dan kami pun dilukai. Ajar kami untuk melihat mereka dan belajar untuk mengampuni mereka. Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, agar kami sanggup melakukan semuanya itu. Karena kecondongan hati kami adalah mendendam, marah, kecewa. Kedatangan-Mu Tuhan, Kau tumpangkan ke setiap kami di tengah segala kehancuran relasi kami. Baik relasi kami dengan mantan kami maupun relasi kami dengan orang-orang terdekat kami, kiranya tangan-Mu Tuhan boleh memulihkan hati kami, membangun hati kami yang hancur menjadi utuh, dan kami boleh mengasihi Tuhan dan sesama dengan lebih baik. Tuhan, berkati setiap kami. Tolong kami bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan memuliakan Engkau setiap hari. Ini doa dan seru kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang mengasihi kami. Amin. Ya saudara, dengan bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat Kristiani, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Kita bersyukur untuk ibadah yang telah kita lakukan bersama-sama. Kita percaya Tuhan boleh ada dan memberkati setiap kita. Mari kita saat ini bangkit berdiri, kita membawa seluruh diri kita. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bukan hanya melakukan sebuah aksi fisik, tetapi kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, mari kita mengakhiri dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, anak-anak muda yang telah Engkau tebus, biar kami bersinar bagi Tuhan, kami hidup bagi Tuhan. Kami juga mengalami berbagai macam pergumulan sama seperti orang-orang yang lain Tuhan. Tapi kami dimampukan berkemenangan oleh karena Allah Roh Kudus yang senantiasa memegang hidup kami, yang memegang tangan kami, yang berjalan bersama dengan kami. Dan anugerah-Mu Tuhan Kau curahkan dengan limpah di dalam hidup setiap kami setiap hari. Di dalam anugerah-Mu itulah kami saat ini berdiri dan kami mohonkan berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan mampukan kami hidup bagi Engkau, hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami membawa hati kami, mengarahkan hati kami dan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hiduplah bagi kemuliaan Tuhan.